Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin insyaallah. Video saya kemarin sempat viral di TikTok membahas tentang rezeki setelah menikah. Videonya seperti ini. Kenapa kebanyakan laki-laki yang mapan sudah menikah? Karena sebenarnya laki-laki itu rezekinya tidak banyak. Rezeki yang ada adalah rezeki istri dan anak-anaknya. Jadi kalau kamu ingin banyak rezeki, segeralah menikah dan berkeluarga. Insya Allah rezeki akan mengalir lebih deras. Nah, itu kuncinya ya. Nah, ada salah satu komentar yang menarik untuk dibahas ya. Beliau ini bilang, "Saya sudah menikah Mbak, tapi kok tetap miskin ya?" Nah, kita bahas sampai selesai di video ini ya. Namun sebelumnya, silakan untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan ikon loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sesuai yang saya sampaikan, menikah bisa membuka rezeki. Karena misal jatah rezeki yang tadinya satu orang cuma untuk Anda, karena Anda punya istri dan anak, jatah rezekinya menjadi 3 orang atau 4 orang, sesuai dengan jumlah anak Anda. Karena setiap orang kan punya rezekinya sendiri-sendiri ya, ada jatahnya dari Allah. Tapi karena istri dan anak tidak bekerja, jadi rezekinya ini masuk melalui Anda. Rezeki yang masuk melalui Anda ini adalah rezeki kekayaan tentunya. Beda dengan rezeki berupa kesehatan, keberuntungan, itu datangnya ke orang masing-masing. Jadi begitu ya, kalau istri saya bekerja sendiri bagaimana Mbak? Maka jalannya rezeki istri bisa lewat dirinya sendiri, bisa juga lewat Anda, karena suami punya kewajiban memberi nafkah istri, begitu. Terus kalau sudah menikah tapi masih miskin itu bagaimana Mbak Lestari? Nah yang pertama ini, miskin itu relatif. Orang sehat punya rumah tapi pendapatannya 4 jutaan, masih merasa miskin. Padahal di luar sana ada orang sehat tapi belum punya rumah, pendapatannya 2 jutaan sudah merasa cukup, sudah merasa kaya. Jadi saya bilang miskin itu relatif, yang penting itu bersyukur. Anda bersyukur, Anda bersedekah, insya Allah rezeki lebih lancar. Tapi mengenai masih miskin atau jadi kaya, itu tetap kembali kepada pandangan Anda sendiri. Saya cuma bisa mendoakan untuk rezeki Anda semuanya, begitu ya. Baik, demikian video dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.